Bapak Saka dan Sega featuring Betran Beto Putra untuk Onsu. Nah, jadi sampai beribet saking saking ininya lagunya. Masih merinding ya? Masih merinding saya ya soalnya. Terima kasih buat kalian yang udah setia banget di channel saya. Oh ya Mbak Bro, nih kali ini kita ada satu lagu yang paling viral lagi nih dari covernya Ponyo, yang cover dari almarhum Pak Deddy di Kempot. Judulnya Bapak. Cuma ini versi Jawanya Mbak. Mbak Bro nih bisa bahasa Jawa nggak nih Mbak Bro? Insya Allah bisa lah. Oke ya udah kalau gitu langsung aja kali ya, nggak usah kebanyakan ini lagi. Kita langsung ya. Saka dan Seika, anak dari almarhum Pak Deddy di Kempot featuring Betran Beto Putra Onsu, Bapak.
endingnya Mas Babri yang pas tadi main apa biola itu ya. Openingnya biola. Jadi kayak lagunya tributnya Pak Almarhum Didi Kempot Mbak Bro jadi Bapak. Jadi ini lagu asli pertamanya kalau nggak salah ini bapaknya dari Pak Didi Kempot bawain lagi itu dia mempersembahin buat bapaknya lagi nah, terus anak jadi kayak tuh itu dan itu apa ya tadi pas selingan dari Koko Betran dan dari Onyo kayaknya masuk ya walaupun cuma itu kayaknya ikut jadi aduh yang merinding semuanya Mbak Bro. Lalu gimana Mbak Bro? Tadi lagunya mantep ya? Mantep banget. Jadi si Onyo ini dia ngebawain lagu apa aja tuh bener-bener masuk gitu suaranya. Karena kan ada nyanyi yang kayak misalnya dia bakatnya cuma di rock doang. Ketika nyanyi biasa dia ngasih aliran apa, maksudnya di rock genrenya. Tapi kalau Onyo itu kemarin nyanyi lagu Gitu. Jangan kasih apa? Jangan terlalu lama itu. Oh jangan terlalu lama kasih. Kasih bye-bye. Ya. Itu. Dia juga masuk. Itu lagu Maluku ya? Iya. Itu masuk. Ini lagu Jawa juga dia masuk. Ya pokoknya keren ya. Kayak medok banget Jawanya. Medok banget kayak fasih lah ya. Bisa dibilang gitu. Oh, jadi ini reaksi kita nih buat kali ini kayaknya kita harus kasih jempol buat mantap banget buat bahasa Jawanya. Trending gak nih? Harus dong. Buat BXB Lovers bikin trending dong. Kemarin yang kita udah pernah denger jadi kita mau ngasih semangat juga buat Om Ruben buat masalahnya dia sama yang itu tuh semoga Om Ruben bisa sabar kedepannya Om Ruben bisa ya terimalah semua cobaan kayak pas di video dia datang ke acara ulang tahunnya Uncle Jordi itu kayaknya dia lemas banget gitu. Bahkan di video saya juga ada komen kalau Air Ruben tuh kayaknya nggak semangat gitu, kayak kebanyakan masalah gitu. Kita doain aja buat Om Ruben ya, buat usahanya semua. Kompak ya semua ya. Karena biar cepat berlalu lah masalahnya. Pokoknya nih mantep nih bapak dari covernya Onyo bareng anaknya almarhum Pak Didi Kempot, Saka dan Seika. Itu Saka kakaknya ya? Iya. Kakaknya. Itu tadi pas ada momen yang si Saka masih kejemput si Pakli kayaknya gimana ya, gitu dia merasa kehilangan juga gitu ya ambiar banget itu cuplikannya jadi anaknya kayak ini kayak kalau di perhatiin artinya anak seorang anak yang menginspirasi bapaknya banget gitu ya ya enggak sih kalau di Jawanya gitu jadi pada itu enggak hanya menginspirasi kita semua enggak hanya anaknya juga anaknya doang jadi semuanya juga ya terinspirasi sama Pakli apalagi ini Onyo hampir nyanyi cover lagu dari Pak Din ini dua kali di cover ya dua kali kemarin saya kutu trending dan misalnya kalau misalkan ini bisa trending lagi ya bisa menaikkan lagi atau bikin musik Jawa itu campur sari itu bisa dikenal lagi lah sama masyarakat kan kemudian Onyo bisa menggantikan gitu enggak juga lah nanti dengerin sama sahabat ambiar enggak jadi maksudnya lebih kayak genrenya oh iya betul kalau bisa bagus, sih ya nanti diseling-seling nanti ada Jawa jadi biar bisa bernusantara lah cira bernusantara terus yang video kita reaksi kemarin juga kan featuring sama bahasa Cina gitu ya oh iya itu pokoknya mantap-mantap ya benar-benar pokoknya tuh mantap banget Bismillah lah ya kalau nanti lagu Jawa ini trending ya mungkin penikmat lagu-lagu Jawa itu bisa terobati gitu sama memori kerinduan Kempot, ya kerinduan dari sobat ambiar dalam pas konyolnya bapak ini ya mungkin bisa bikin spirit buat sobat ambiar yang apa kangen sama Pak Didi Kempot ya udah itu aja deh Mbak Bro kali ini reaksi dari kita bapak Saka dan Seika featuring Betran Beto Putra untuk Onsu. Nah, jadi sampai beribet saking ininya lagunya masih merinding ya? Masih merinding saya. Yaudah gitu aja deh Mas Bro, Mbak Bro dari BXB Lovers. Jangan lupa buat kalian yang suka sama video saya tinggal like, share, dan juga dan jangan lupa di subscribe. Oh ya buat kalian yang penasaran sama Mbak Bro yang sebelah saya ini dia mau ada bikin kalian penasaran kali Mbak Bro kayaknya mau buat sesuatu apa nih apa mau bikin kita penasaran aja nih bikin penasaran aja deh biar seru sebutin Mbak Bro kalau emang di channel saya ini penuh
subscriber channel saya ini, penasaran sama yang Mbak Bro mau lakuin di channel Mbak Bro itu adanya di mana? Kalau mau di subscribe atau mau dilihat? Banyak, ada di Arafa Production, ada di channel saya. Studionya jadi ikuti promosi. Banyak. Oh gitu. Project saya juga banyak tadi, alhamdulillah habis syuting juga tentang kisah film pendek judulnya Waktu. Insyaallah itu juga bakal jadi perlombaan dan mudah-mudahan ya bisa menang. Dan gak nyangka ya di sebelah saya artis loh dia. Artis papan gilesan. Oh, papan gilesan. Ya, jangan lupa di subscribe juga channelnya Mbak Bro yang sebelah saya ini. Terima kasih buat kalian, Mas Bro, Mbak Bro, dan BX Bilopur yang sudah menonton reaction saya dan Mbak Bro juga. Saka dan Seika featuring Betran Peto, Bapak Bismillah Trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.